lantai semua. Ya. Ya, tanpa belum kembali ke tempat. Saya nyatakan dibuka. Nanti kita tetanggaan kan nanti di akhirin. Alhamdulillah. Ada yang ketawa puas. Atuh nuhun ya, maaf ya yang dar benda binamping dari insan kami. Wah kayaknya seru nih, udah basa-basa terus panas-panasan berjemur dah. Nanti kulitnya estetik misalnya ya. Kenapa? Oh, tendanya buat yang membawa sendiri dibongkar, tapi kalau pangkalan sekitar ya, yang dari waran atau sewa langsung itu insya Allah akan dibongkar oleh pemilik tenda tersebut gitu. Tapi yang bagi yang membawa termasuk Pak Waran bawa dua, Ustadz harus nyepotin sendiri. Termasuk yang dari Pak Waran nanti dicepotin oleh Pak Jodoh. Dibongkar oleh Pak Jodoh. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan Pramuka Waran Pogobangan. Nah, aduh ada yang masih begini sama saya. Aduh, berbagus. Sampai ketemu dadah, nanda-nanda, Yana Bunda, terima kasih. Hari ini bisa dilaksanakan di tahun depan dan sukses selalu untuk Waran Bogor Barat. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembina Kuartir Ranting Bogor Barat, Kamambikus, dan seluruh kabupaten yang mendukung kegiatan Pesta Siak ini. Salam hormat dari kami, salam Pramuka. Yang berkepribadian baik dan terbukti seperti itu kegiatannya pembina khas dari Mbak Putra. Mudah-mudahan dari Mbak Putra membawa kegiatan yang baik dan tentunya harapannya di kemudian hari kegiatan-kegiatan di Kuaran Bogor Barat itu bisa lebih baik dan lebih sukses lagi. Itu saja dari saya sebagai ketua pelaksana Persari Kuartir Kota Bogor dan melaksanakan di Kuaran Bogor Barat. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.